Sementara itu pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi Haji Muslim Taher kembali menggelar reses masa sidang 3 pada Sabtu malam. Dalam kesempatan itu, dirinya berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Alam Barajo yang berkenaan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggota DPRD Kota Jambi, Haji Muslim Taher, kembali menggelar kegiatan reses masa sidang 3 pada Sabtu 19 November 2022 malam di Perumahan Kembar Lestari 1 RT 45 Kenali Besar Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, Haji Muslim menampung berbagai macam aspirasi masyarakat Alam Barajo untuk diperjuangkan realisasinya. Salah satunya yakni terkait perbaikan jalan yang hampir belasan tahun tidak tersentuh perbaikan, penerangan jalan, pendidikan, serta kesejahteraan kesehatan masyarakat. Muslim menilai 4 aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya tersebut merupakan hal yang wajib dinikmati oleh masyarakat, terlebih persoalan jalan yang dinilainya merupakan penunjang perekonomian masyarakat. Alam Barajo di RT 45, pada umumnya masyarakat malam ini yang bertemu dengan saya cukup menyampaikan ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Salah satunya adalah minta tolong infrastruktur jalan, sudah itu penerangan lampu jalan, dunia pendidikan, dan dinas kesehatan, di mana 4 ide yang disebut ini adalah satu kepentingan yang wajib oleh dinikmati oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua RT 45 Perumahan Kembar Lestari 1 Arfa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada anggota DPRD Kota Jambi Haji Muslim Taher yang telah memperjuangkan perbaikan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Reses malam hari ini kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Muslim selaku anggota DPRD Kota dari Fraksi Gerindra Komisi 4 ya, bidang kesehatan, pendidikan. Tentu tidak terlepas juga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Terutama malam hari ini kami telah mengajukan proposal mengenai perbaikan infrastruktur jalan. Itu jalan kami ini sudah 15 tahun belum ada rehab, perbaikan, becek, dan kami pernah gotong-royong warga swadaya warga kemudian rusak lagi. Jadi harapan kami itu. Kegiatan reses Haji Muslim Taher ini juga disambut antusias oleh masyarakat Alam Barajo yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.